Coba buka. Pelan-pelan, masih pertama. Percuma bertahan, ku melarang. Saya mengharapkan sayang terus berjuang. Sudah di awal, kan saya sudah sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terkece tersumpah terhias sekarang keluarga di mana kalau bukan channel YouTube Riancok. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Pokoknya makasih banyak supportnya teman-teman udah support aku terus. Jadi guys, di video kali ini mungkin aku bakalan bikin video yang sangat menarik. Dan video ini pasti kalian tunggu-tunggu juga guys. Karena di video ini aku bakal minta izin ke Ernita. Kalau aku tuh mau pulang kampung guys. Aku mau lihat reaksi dia dan juga mau pengen tahu apakah dia tuh masih ada perasaan gak sama aku. Oke guys, sebelum kalian lanjut ke videonya, subscribe channel Rianzong, Rianzong TV dan Ernita Karera karena subscribe gratis. Sekarang aku udah hubungin Ernita, juga semalam aku udah chatan sama Ernita. Katanya dia tuh gak setuju bahwa aku pulang kampung gitu. Nah, alhasil aku ngajak dia ketemuan. Aku udah bawa koper, bawa tas, dan di dalam koper ini ada sesuatu yang mungkin berharga kalau seandainya Ernita enggak gimana ya, pokoknya intinya di dalam koper ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi aku. Oke, daripada kalian nunggu, ikutan nunggu, biar aku aja yang nunggu, aku cat aja guys ya, langsung aja ke pas Ernitanya datangnya. A few moments later. Beneran kamu? Iya. Nih. Nih. Enggak mau. Gitu banget ya. Kenapa sih? Gue gak pulang. Ya pulanglah, kamu punya kampung halaman. Aku juga punya kampung halaman. Emang kamu pikir aku doang yang punya kampung? Terus kenapa kamu mau pulang? Ya gak usah, di sini aja. Beneran gak? Aku kangen sama keluargaku. Kangen. Kamu mau pulang berapa lama di sana? Selamanya. Rian. Lu. Enggak usah pulang, please. Emang kamu mau itu beliin aku makan. Ntar kita ke YouTube gimana coba? Ya kamu bisa. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi guys, itu juga kayaknya aku mau review. Penonton aku suka sama kamu. Suka sama kamu apa suka mulia aku? Seriusan, Rian. Aku udah pesen tiket loh. Bodo amat, balikin lagi tiketnya. Ganti? Ya udah, aku ganti. Kok kamu punya duit? Banyak. Sombong amat. Seriusan. Ya aku tuh punya kamu halaman yang harus aku. Emang kerjaan kamu kayak gimana? Kerjaan aku? Enggak mau ntar kamu YouTube bareng cewek-cewek lain. Kan banyak konten lain, emang konten sama cewek doang. Kayak aku doyan sama cewek. Doyan doyan emang makanan. Kayak aku tuh konten ini. Konten tutorial makeup. Tutorial makeup. Bikin ganteng. Tapi hasilnya gak ganteng. Sumpahin kamu kalau kamu pulang. Sumpahin emang aku sumpahin ya. Sumpahin jangan seumur hidup. Kamu aku sumpahin juga. Enggak usah. Sumpahin jadi istriku. Ya enggak usah. Coba kamu di sana mau ngapain? Mau mancul. Kamu bisa kerja di sawah, ha? Orang kamu aja kerja di PT lemes. Mau itu. Mau jalan cilok. Seriusan, enggak usah pulang ya. Nih. Pulang. Ntar yang nemenin aku di sini siapa? Ada bapak kosan.
Terusan, aku mau. Enggak, aku mau cium kulit pipi kamu. Sebelum aku pulang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kayak kuat aja, coba. Kuat enggak? Sini-sini, mau balik aku kangen sama orang tua aku. Ya ntar, bisa lebaran kok, tak baru, kamu harus sekarang. Ya, kan kamu kerja juga mendadak banget. Gak usah, aku gak usah. Orang aku gak bakal sini. Gak usah sini. Sini, Bibi, kamu sini. Kenapa sih? Sini, mabuk-mabuk kena terakhir kali ya. Aku nanya dulu. Apa? Punya kamu pengalaman? Ngeprank. Enggak lah, nikah kan mau ngeprank dulu. Jomblo terus. Iya, udah bener kamu mau nikah ya? Enggak. Nikah sama siapa? Ya udah gak usah pulang kalau ya, pengen pulang. Enggak mau. Biarin. Nah, apa sih? Sini. Iya, dekat sini. Dekat. Sini dikit. Lagi. Gak mau. Sini lagi. Rian. Kenapa lo? Aku mah. Kamu kan biasanya kan kalau. Kalau pokoknya gue sepulang. Kalau. Pokoknya gak usah pulang, titik. Iya, orang sudah siap-siap bro. Udah ya, mau balik, mau nyelesain misi aku. Nah, udah lama banget gak ke kampung halaman. Aku mau pamitan doang lo. Di sini cuma punya kamu ya, aku pamitan sama kamu lah. Masa pamitan sama bapak kos? Itu bang. Balik ya. Kehilangan banget deh. Udah kamu balik aku blokir semua nomor. Ih kok gitu kenapa? Ya bos. Biasa aja dong mukanya. Jangan kayak gini. Jangan. Sakit. Bedol. Lagi. Tolong. Kristen basah cebur. Jatuh jangan. Woi jatuh beneran kayak brek. Lek banget anjir. Apa sih anjir? Udah lah. Jam 10 aku udah. Enggak usah. Mancur kamu kan. Kayak mau kemana aja butuh gara-gara. Eh kamu dulu suka maling-maling foto aku ya? Matamu. Pas waktu baca FK. Enggak usah bahas itu, pulang. Ya udah. Kalau aku balik cari ini, cari teman yang ini. Yang apa ya? Ya, yang bego biar kamu bisa bego-begoin ya. Jangan bercanda. Balik ya. Kok mau kesini? Gak usah. Pengen pulang, pengen lihat teman-teman. Gak usah, lu nanti kapan-kapan. Terus, kenapa gak usah? Karena kamu punya kerjaan di sini. Udah enggak? YouTube, kamu kan berkaryanya di sekarang. Kan bisa di sana ngonten itu. Oh, terus aku gimana? Selama ini kamu kok yang nemenin aku. Apa ngapain? Main jalan. Udah, enggak usah pulang. Kamu mau mancul di sana? Mau jual mancing? Seriusan? Ya, mau kerja-kerja aja lah. Terus kamu sering banget kayak gini kamu. Coba kamu dulu coba yang ngerasain. Sakit, pinter. Berian, ya,
Balik ya. Nggak usah. Sut, 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 sut. Sut, sut, sut. Biar mancung. Kamu kalau mau balik, ya udah pakai tas aja, nggak usah bawa koper. Di koper ada berkas-berkas aku. Nah, makanya kamu dari kamu kesini balik lagi kesini. Kirain selantar kamu dapet cewek lain tuh. Oh, apaan sih mikir cewek orang aku aja nggak mikir itu. Enggak, aku mah antar kamu isinya di sono biasanya aku yang tutup kamu terus cewek. Ya enggak lah. Ngapain bawa cewek? Ya enggak lah, jangan cemberut lah. Masa iya aku mau pulang kamu cemberut? Nah, emang gak ada perpisahan yang sengar sengir ya? Hah? Aduh. Ada emang, ha? Ada, ha? Biasa aja dong, hidungnya dong. Udah pesek, gede lubangnya, tapi cantik. Ada cocot tuh. Tapi kamu seksi kan? Tapi seksi kan? Seksi kayak gini. Coba. Biasa aja dong. Aduh, kan di bis ntar rambutku berantakan. Aduh. Ya udahlah, udahlah. Ini aku sebelum pulang nih, aku mau ngomong serius. Gak mau, gak mau. Mau dengerin gak? Gak mau, gak mau tahu, gak mau denger, gak mau apa. Gak mau denger, tapi dalam hati, ayo ngomong-ngomong apa itu. Coba aku tanya sekali lagi, coba. Apa? Seriusan, jangan bercanda. Ya serius, serius, serius. Ini enggak serius. Kamu kenapa pulang kampung mendadak? Gini, buat apa lagi aku di sini? Orang yang peduli keluarga aku. Di sekarang, dulu cuma kamu yang peduli. Sekarang, kamu maafin aku enggak? Please lah, ini balik sekarang, udah waktu aku mau balik. Please, jangan halangi aku lagi. Balik ya. Peduli. Temen juga bisa peduli lah. Buat kamu doang. Oh, berarti yang kamu bilang kemarin gak ada gunanya. Aku nungguin itu. Kalau kamu nungguin aku, kenapa kamu pulang kampung? Berarti kamu gak nungguin dong. Berarti kamu udah mau ngelupain dong. Ya aku bingung. Di sini dah separuh raga ibarat kata udah hilang. Kamu tau kan? Baru raga hilang tuh gimana rasanya, tau kan? Udahlah apa? Aku tanya ke kamu, kamu kemarin cuma ngajakin aku balik. Terus kan aku pengen mendata hati aku, tiba-tiba kamu hilang. Maksud kamu kayak gimana tuh? Kamu gak ini? Nih, jangan pulang. Ya kan aku ngomong kayak gitu karena aku gak sayang ini sama kamu. Itu semua karena aku pengen melihat perjuangan kamu kayak gimana, tapi kamu malah ninggalin aku kayak gini. Kalau kamu emang sayang sama aku, tapi aku pengen kita ada kaitan lagi. Lah kan aku ngomong kayak gitu kemarin. Kamu ingat kan? Aku kemarin aku apa coba ngejelasin kemarin coba. Aku bukan gak sayang lagi sama kamu, aku sayang. Aku gak pernah bilang aku benci sama kamu, aku gak sayang sama kamu, aku pengen nyari yang lain, gak pernah kan? Yang aku bilang aku cuma kecewa dan sekarang pengen mulihin hati aku karena gak secepat itu. Sekarang apa coba? Kamunya malah pergi. Berarti kamu udah mau ini dong, udah gak ada perjuangan lagi dong. Padahal aku ngomong kayak gitu seolah-olah aku itu pengen ngeliat kamu berjuang. Gimana cara kamu ngebalikin hati aku lagi, nyembuhin hati aku lagi dengan cara kamu. Terus kamu malah pergi kayak gini, emang ini cara kamu?
buat perjuangin aku. Itu mah bukan buat perjuangin, kamu malah ninggalin. Aku mau jelasin sekali lagi, aku itu bukan gak sayang, aku tuh sayang sama kamu. Terus? Apa kesimpulan yang kamu ngomongin tadi? Kesimpulannya apa, aku pengen tahu. Ya aku coba jangan ditahan-tahan kalau ngomong tuh. Aku tuh sayang sama kamu. Gimana sih dari tadi jelasin gak ngerti-ngerti? Nyebelin banget. Aku pengen diperjuangin malah ninggalin. Ya udah aku berjuang deh. Berjuang emang gak harus ngomong. Berjuang apa? Orang kamu udah pulang. Emang aku pulang? Emang kamu gak periksa? Kalau pulang tuh bawanya apa aja? Ibu buat ini. Kamu pulang? Coba buka. Coba buka. Pelan-pelan, masih pertama. Coba buka. Buka. Gak mau. Buka. Buang ntar. Pulang aku. Sini aku bukain. Aku bantuin. Sini aku bantuin. Jadi aku siapa? Buat pulang kampung. Buat aku ya. Kotor. Seneng gak? Makasih ya udah nerima aku lagi. Siapa juga yang bilang nerima? Kata kamu sayang tadi ya. Sini, pikir sini. Jadi aku tuh ini aku sekarang jujur, aku tuh lagi bikin video. Enggak ini, itu kamera itu enggak. Jadi guys, maksud kali ini aku tuh bukan pamer. Jadi aku pengen kayak nge-live gitu loh, bagaimana Ernita nerima aku lagi gitu loh, dan bagaimana buat kamu. Kan boneka kamu kemarin kebakar karena banyak nyamuk. Jadi aku tadi kepikiran pas pulang kerja kan aku lihat boneka. Oh ini kayak boneka yang dulu tuh yang kebakar banyak nyamuk. Terus kan kamu pas boneka kebakar banyak nyamuk kayak sedih banget, kayak ngerasa bersalah banget gitu. Jadi aku beliin lagi buat penggantinya. Nih, yang kemarin aku beli itu jangan dibuang walaupun udah kebakar. Aku pengen itu disimpan, dan ini penggantinya lagi biar si siapa tuh? Ada kok, disimpen si, ada kan? Biar si cebol tuh ada temen gitu. Jadi bonekanya nih, buat kamu. Kamu mau ngerjain. Drama? Biarin. Yang penting kamu seneng kan? Enggak. Ini. Kenapa aku beri warna pink? Enggak tahu. Kampret. Karena aku tuh pengen. Enggak usah, enggak usah dijelasin. Bodoh kan? Aku tuh pengen gombal geblek. Karena ada ku yang buatnya nyaman karena adalah aku harap boneka ini besok kamu review ya. Pengen dipamerin kalau aku dikasih Rian ini. Iya lah, gak disakitin aja dipamerin, di prank juga disakitin tuh. Ya udah, sini di boneka ini. Jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Nah, buat apa? Enggak jadi pulang. Aku ngerjain kamu. Loncok tuh jangan sini. Aduh. Kayak gini, coba diam. Aduh sakit loh. Lagi. Gak jadi pulang sini aja. Sini, aku sentir ginjal. Gak ada alak emang ini orang. Oh,
pengen kamu di sini aku sebentar. Ada alangnya. Iya, iya. Bau. Sini, Nek, Nek. Coba kamu kalau kamu emang kuat, coba tangkap ini. Tapi sebelah sini. Gak mau. Sebelah sini. Op. Tangkap. Kalau aku kenapa-napa, aku yang pulang. Kalau kamu yang pulang. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Tuhan jagakan.